kabar soal Dorce pansos atau cuma gimmick jadi sopirnya Rofi Ahmad itu nggak benar ya pemirsa. No setting-setting, hal tersebut Dorce lakukan memang selain karena mimpi, tapi juga karena keinginannya sendiri. Dan keinginannya sudah diwujudkan Raffi dan Gigi nih. Yang penting pokoknya Bunda Dorce jaga kesehatan ya. Oke deh, semangat pagi pemirsa. Hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot. Pastinya hanya di GoSpot. Next, belum selesai Kade Raul, Aurel dan Azril terus saling sindir nih. Sementara ada Maya Estianti yang perkenalkan calon menantu barunya. Siapa ya pemirsa kira-kira? Informasi lengkapnya after this break, tetap di GoSpot. Jangan bantu gue. Benar kata Bunda Maya ya, hidup Dul ada Kiki pasti akan lebih berwarna. Jodoh gak ada yang tahu ya pemirsa. Tapi yang penting udah dapet restu dari Bunda. Itu yang paling penting sih ya, restu calon mertua. Dan pemirsa, hari gini kalau lagi break sejenak kurang kalau nggak ada kopi. Nah aku mau info kopi spesial yang pas nemenin break sejenak. Kopi yang bikin good mood nih. Ini dia nih, kopi creamy latte, kopi lembut dan creamy bisa bikin good mood, dijamin bikin relax. Cocok untuk break sejenak, aku sih suka banget ya. Kopi creamy latte ini beda dari kopi lainnya, kopinya lembut dan creamy banget dan gak pahit loh pemirsa. Karena terbuat dari biji kopi pilihan dan creamy milknya dari New Zealand, cocok banget buat kita yang gak suka kopi pahit. Dan juga karena kopinya yang lembut bikin kita lebih santai. Nah selain itu juga kopi creamy latte ini gak bikin perih di lambung. Bahkan aman diminum sebelum sarapan, jadi gak perlu khawatir pemirsa GoSpot, semua aman bersama kopi creamy latte. Dan kebetulan nih aku gak suka kopi pahit, jadi kopi creamy latte ini tuh pas banget buatku. Nih aku mau ngopi ah sekarang. Aromanya creamy banget dan rasa kopinya tuh sungguh lembut dan creamy pemirsa. Nah buat pemirsa di rumah, cobain kopi creamy latte aja yuk, karena kopi creamy latte, kopi lembut bikin good mood. Oke, next, belum selesai juga permasalahan dan belum ketemu, Aurel Azril masih saling sindir di media sosial dengan Mimi Krisdayanti. Langsung aja pemirsa kita simak berita selengkapnya. Gak percaya sih ya, secara jahilnya tuh sama. Kayaknya mesti hati-hati nih, setelah Andre siapa lagi artis yang akan diprank cinta. Nah buat artis yang ada di phonebooknya Uya mesti waspada nih, awas kena prank callnya cinta ya. Oke pemirsa, buat kamu yang suka menyanyi, punya karakter vokal yang unik dan berpenampilan menarik usia 16-27 tahun, ikuti online audition Indonesian Idol Special Season. Caranya, rekam video kamu dengan durasi 5 menit, berisi perkenalan diri semenarik mungkin, nyanyikan lagu pilihan terbaik kamu secara akapela atau iringan musik, sign in di MeTube dan isi data diri kamu di form registrasi, lalu upload video kamu dengan format OA Idol 2020, spasi nama, spasi usia, spasi judul lagu, spasi kota domisili. Untuk informasi lebih lanjut, cek di Instagram @officialRCTI dan @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, a new chapter. Tiga langkah lupa pemirsa. Saksikan terus GoSpot setiap harinya pukul 6.15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Saya Cynthia Fitriani, have a good day, stay healthy, stay safe, bye-bye.